Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, ketemu lagi dengan RT Rutero Cooking. Di video kali ini kita akan membuat jajanan hanya 5 menit saja. Ini bisa untuk ide jualan ataupun kita nikmatin sendiri di rumah. Yang tentunya bahannya mudah untuk didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Pertama-tama siapkan sosismu secukupnya. Dan jangan lupa dibersihkan kulit arinya ya, karena ini pakai sosis biasa, jadi kulitnya pakai kulit plastik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapkan kulit pangsit yang jenis goreng secukupnya. Kemudian satu butir telurmu, jangan telur tetangga ya. Kemudian kita kocok lepas untuk olesan kulit pangsit. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan sosismu untuk digulung di dalam kulit pangsit ya, seperti ini. Dan lakukan sampai semua bahan selesai atau habis. Setelah semua sosis siap, lanjut untuk digoreng. Kemudian setelah minyak panas, goreng sosismu. Masukkan satu persatu ya teman-teman. Dan jangan lupa dibalik ya, supaya cakep seperti kamu. Setelah warna seperti ini, golden brown, kita angkat. Kemudian siap untuk kita sajikan. Ini kita sajikan bersama saus sambal ya teman-teman. Dan mari kita coba. Kriuknya dapet ya.
Dan untuk sosis yang masih sisa yang belum digoreng, teman-teman bisa simpan di freezer sebagai frozen food ya. Kalau perlu atau butuh tinggal goreng saja. Cukup mudah kan cara membuat jajanan hanya 5 menit saja. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman, atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.